Allah. Ya ini namanya apa? Pinka. Kali. Iya, cuci berkali-kali. Pakai sabun. Pakai air saja. Oh, air saja. Dan kita keringkan di bawah sinar matahari. Coba pinka mana? Oh, ini masih belum bisa dipakai. Oh. Karena ini belum di roasting. Apa kesannya kopi luwak? Kisahnya kopi luwak? Ah, apa dari kesan? Dari zaman kolonial di sini. Oh, dah. Kalau jadi dari kuat. Belanda, iya. Boleh jadi kuat ke macam pakcik makan boleh jadi panjang. Boleh. Boleh. Ha? Boleh. Boleh. Boleh pakcik. Oh. Jadi ini kulitnya. Kulitnya kita akan buang di coffee farm kita. Ah. Nak jadikan kompos. Oh, kompos. Kompos. Isinya mana yang diambil isinya? Ini isinya. Isinya ini. Hmm. Ini isinya green coffee. Oh. Tak boleh makan eh? Isinya. Belum boleh makan. Belum boleh makan. Ini first stage, second stage. Second stage. Kopi dua, dua kopi. Oh, ini okay. Ini second. Second ni, second. Oh, first dekat farm. Berapa lama kalau kumpulnya kumpul? Satu hari lebih. Satu-satu? Satu hari lebih. Kenapa tak pakai mesin ke? Tak boleh? Kenapa? Pakai mesin. Oh, jangan pakai mesin. Kalau pakai mesin, 20% bini rusak, hilang. Oh. Ni sampai bila boleh? Lama. Berapa ramai pekerja mau pakai? Ha, semua ni di sini kopi mesinnya ya. Mak berapa lama ini sudah? Ini sudah apa dah ni? Usaha saya. Ini nak sertifikat. Ini sudah proses. Ya? Dari ini belum yang proses mana? Ini. Oh, ini di mana sini dia? Yang buah kulit. Sama ini ni. Masuk foto sini. Fotonya ni. Oh, ini foto. Ini yang sini. Kopi oh, sini. Oh, isinya gelap ya. Itu yang gambar dalam frame siapa? Ha? Tokenya. Ya. Tokenya. Oh, siapa nama tu? Pak Edi. Pak Edi asal ya. Mr. AA Boxer. Boxer. Isinya sini. Nak cuba? Oh, nak cuba. Kopi ini? Halal. Ada. Ini juga halal di sini. Oh. Iya. Ya, karena halal karena biji kopi ini ditanam pun tumbuh. Dia cakap itu masuk dalam perut luak. Oh, ini. Oh, itu dia Ashraf eh. Hmm. Ashraf mana ni? Ashraf. Imam Muda. Imam Muda. Ini dia yang masuk dalam TV itu. Nanti bisa tengok sembari minum kopi. Ini lumayan panjang durasinya. Hmm. Ini bapak boxer ya? Ini boxer ya? Bukan Imam Asraf. Oh, Imam Asraf nih. Imam Muda Asraf Imam sama Muda Asraf. Satu lagi di Bismillah Aduha. Hmm. Saya juga pernah diundang ke TV Malaysia. Siapa? Ibu. Hmm. Wah, ibu cakap apa dalam TV? Kata mereka saya seperti Silam Majid. Oh, betul. Oh, betul.